Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Pendedahan Tajuddin melegakan saya. Pot Dixon, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pendedahan bekas Ahli Majelis Kerja Tertinggi MK Tiamno, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berhubung ekam bersumpah SD menyokong beliau menjadi Perdana Menteri sebelum ini sebagai melegakan. Tegas Anwar, kenyataan ahli parlimen Pasir Salak itu menjawab pelbagai ejekan dan momokan terhadapnya ketika menyatakan mempunyai jumlah sokongan mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Justru, Perdana Presiden PKR yang juga ahli parlimen Pot Dixon itu melihat apa yang diperkatakan oleh Tajuddin sebagai amat menyenangkan. Dulu saya hanya menyebut mempunyai jumlah mencukupi dan meyakinkan, tetapi ramai yang memperolok. Saya tidak keluarkan kenyataan lebih daripada itu karena ia membabitkan pihak istana. Sekarang entah bagaimana perkara SD ini boleh keluar. Alhamdulillah ia terbongkar dengan sendirinya. Bukan dari saya, ia terbongkar dengan sendirinya. Ada pemimpin UMNO beri message, berharap usaha dipanjangkan. Saya jawab, bukan saya panjangkan, bukan saya yang bongkar. Saya dihina sebegitu rupa, saya tidak jawab karena bagi saya institusi, istana dan raja bukan harus berlegar dalam ruang politik. Apabila dibongkar, tentu nama saya dikaitkan. Jadi saya harus berikan penjelasan dan perkembangan ini amat menyenangkan, katanya.